Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama masakannya. Kali ini aku mau membuat es lilin rujak serut, rasanya yang enak dan dijamin seger banget. Yuk simak videonya sampai habis. Di sini aku pakai cabai rawit secukupnya, terasi 1 bungkus, gula merah 200 gram, garam setengah sendok teh, gula 100 gram, dan cuka 2 sendok makan, bisa digantikan dengan asam jawa. Untuk buahnya aku menggunakan timun dan mangga. Selanjutnya haluskan cabai rawit. Lalu masukkan air 1,5 liter. Masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Masukkan terasi, gula pasir, gula merah, dan sedikit garam. Setelah itu tambahkan cuka, bisa diganti dengan asam jawa ya. Sambil menunggu mendidih, kita serut buahnya. Kalau udah selesai kayak gini, baru kita masukkan kuah rujaknya. Selanjutnya, masukkan ke dalam plastik. Nah, kalau sudah jadi semua kayak gini, siap dimasukkan ke dalam freezer. Sudah jadi deh. Bagus banget kan? Bagus. Jangan lupa subscribe ya, guys.